ada lagi mengkonsumsikan lagi waktu di rumah. Terus ada susu, susunya jangan diminum di sekitaran rumah. Dan setelahnya ya itu sudah dipotong dulu. Di ujungnya aja. Tapi misalkan nanti hasilnya emang susah, emang harus kena air, ya nggak apa-apa. Jadi kan saya bilang kena air ya nggak masalah. Yang penting kan airnya itu steril apa enggak. Nah, nggak steril ya ibu-ibu harus pakai tadi, pakai nanti ya pembe tadi, nanti kan pembe tadi kalau dicampur aja. Enggak, jadi nanti aku tuh, nah itu pakai pembe tadi jangan dicampur. Wow, nggak boleh ya kalau dicampur? Nggak boleh, nggak boleh. Gak pernah diajarin bukan. Jadi karena saya dulu, saya kan bisa berpakaian baru beda. Jadi karena dulu bisa berpakaian, biasa itu beda. Jenis. Ya kan itu bisa dilupa nggak jadi semuanya gitu aja. Kan kan itu. Ya pokoknya intinya dia tetap berpakaian dan jenis. Jadi kan saya dulu baru beda, jangan dicampur. Jadi kan ngilangin kuman dulu baru sebentar. Ini nggak apa-apa, kalau susah nggak apa-apa. Ini kan jangan dibikin ribet. Lupa itu, ya. Kan kotorannya di dalam tisu, atau kayak apa ini? Mas berarti itu NaCl-nya dipakai berkali-kali habis juga sama apa ya? Gak masalah sih. Cuma untuk sterilkan ya. Sterilisasi nggak apa-apa. Ini sudah ini ikut acara apa ini anaknya?
kami. Bersama. Oh, gitu ya. Kelas berapa? Kelas 4 ya. Iya. Gimana Bu, ada acara ini menurut Ibu gimana ini? Ya, alhamdulillah Pak bisa terbantu juga. Oh, nggih, nggih, memang sudah waktunya sunat nggih. Wah, dapat apa? Sakit enggak tadi? Enggak sakit ya. Kok pucat. Ya udah, saya terima kasih ya Bu. Namanya siapa ya Bu? Lupa saya. Lupa. Bu Nova. Nggih, matur nuwun. Oke, nama saya Muhammad Alvin Nugroho, biasa dipanggil. Oke, ini TBM itu apa? TBM. TBM adalah sebuah organisasi yang dia bergerak di kedua darurat medis. TBM itu dari singkatan dari tim bantuan medis. Oke, ini tim bantuan medis UMY mas? Iya, UMY. Itu mengadakan kegiatan apa ya? Untuk TBM alat UMY ini sedang mengadakan namanya hitan bersama atau biasa disebut hibar. Jadi salah satu rangkaian milad dari TBM alat sendiri, dan untuk tahun ini rangkaian milad yang kedua. Oke. Ini kenapa memilih kita nanti? Oke. Karena udah dari tahun ke tahun, karena juga dari kita mencoba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umur TBM sudah ke-20, sekaligus juga membantu teman-teman dari adik-adik juga yang mau sunat ya secara gratis dan memberikan istilahnya insight baik juga buat masyarakat. Oke. Ada berapa pesertanya yang kali ini? Oke, untuk peserta tahun ini ada 45 dari teman-teman atau adik-adik SD. Ya, itu kebanyakan teman-teman apa yang dikitan itu dari mana mas? Masyarakat sekitar atau yang? Untuk adik-adik yang kan itu kebanyakan dari SD-SD yang ada di wilayah di DIY, karena kita penyebaran secara meluas dan pastinya dari adik-adik juga nggak cuma di sekitar WB aja, ada yang dari Pakum juga, ada yang dari Saigen juga tadi. Namanya siapa? Saya namanya Andrew Fadli. Selaku di sini saya sebagai dan dana konsumsi. Oh, konsumsi di panitia mas ya? Iya, satu panitia yang ada di Bima. Mas, ini harapannya apa? Ya, harapan. Dengan kegiatan ini? Harapannya pastinya adik-adik yang melakukan hitan bisa melakukan kewajibannya sebagai orang muslim, dan harapannya juga bisa membantu masyarakat yang mampu untuk melakukan hitan dan bisa membuat insight baik di masyarakat terkait tim bantuan medis, khususnya tim bantuan medis alat FEKW. Orang tua dari anak-anak itu merasa terbantu nggak mas? Alhamdulillah, menurut saya orang tua dari anak-anak juga merasa terbantu dengan acaranya Jibar. Terima kasih mas.